Semalam, bekas pemain bola sepak kebangsaan, Zakuan Adha membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Seremban, Negeri Sembilan terhadap Rita Rudaini berhubung dakwaan berunsur fitnah dilemparkan bekas kakak iparnya itu. Tindakan tersebut susulan serangan balas Rita yang mengumpamakan Zakuan sebagai batu api paling besar. Selain mengungkit peristiwa lalu, termasuk didakwa mereka-reka cerita bayi dikandung aktris itu bukan zuriat abangnya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Sementara itu, tinjauan di Instagram Rita, pelakon itu dilihat membuat satu posting baru. Berkongsi music video yang disertakan dengan caption ringkas, Leave Us Alone. Perkongsian Rita itu meraih perhatian ramai berikutan lagu yang dikongsikan, digambarkan sebagai seorang yang kuat dan tabah. Di ruangan komen, rata-rata netizen memberi sokongan padu buat pelakon itu. Malah netizen turut menawarkan bantuan untuk mengumpul dana membayar duit guaman sekiranya diperlukan. Sebelum ini, perkahwinan Rita dengan Aidil Zafuan pada 2008 hanya bertahan selama 5 tahun dan dikurniakan 2 anak lelaki. Konflik antara mereka berlarutan berikutan beberapa isu,